kita ingin mendorong fairness, mendorong distribusi kekayaan lebih baik, maka kelompok super kaya itu diharapkan bisa berkontribusi lebih besar. Ini kan sejalan dengan konsep solidarity tax, di mana kelompok yang diuntungkan, yang beruntung itu berkontribusi lebih besar pada negara. Itu konsep pertama. Nah, kita sementara ini mendesain di kelompok paling atas dulu yang akan dikenai pajak lebih tinggi, itu seiring dengan kemampuan mereka. Nah, untuk level-level di bawah itu pemerintah masih melakukan kajian sejauh mana penambahan bracket dan layer itu dibutuhkan, terutama bagaimana nanti ini paralel dengan kebijakan subsidi yang mendukung kelompok menengah bawah betul-betul menikmati dukungan pemerintah, karena mereka harus ditopang mengingat daya beli yang masih rendah. Itu yang diharapkan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya. Oh, perlu luar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan Dki ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.